Assalamualaikum semua. Sihat belakang eh? Sihat belakang. Dan ni nak meeting dulu. Nak meeting dulu, lepas ni baru kita record untuk content lah. Jadi apa ni, kira nak ayat terima kasih lah semua sebab masih lagi bekerja daripada rumah kan? Masih lagi itu apa kerah tu? Okay deh. Okay, gerak-gerak sikit. Takut kerak. Okay. Jadi masih lagi bekerja dari rumah, masih lagi setia dengan company lah kan. Jadi Kaira ni berat hati juga sebenarnya nak oyak. Tapi kena oyak jugalah kan. Sebab nanti bermula pada Mei ni kan. Kaira rasa semua kena bekerjasama untuk tukar, maksudnya tukar jawatan yang ada lah ni tu kepada satu jawatan baru lah. Sebabnya kita ni, kita pun tahu, mungkin Ain tahulah, orang lain mungkin tak tahu, company kita klien tak bayar kan. Bila klien tak bayar ni, income tu kurang lah situ. Jadi jawatan yang Kak Ira akhir sebut ni adalah pengurus operasi. Nama dia pengurus operasi. Kan nak komen Ain, dia punya kesimpulannya pengurus operasi tu tak ada waktu rehat, kerja 24 jam, kena jaga klien dengan rapi, kena atas kusu-kusu, kusu masakan, kusu perubatan, kusu pendidikan, kusu keuangan. Lepas tu tak ada cuti tahun ni, time cuti, tak ada cuti sakit, time cuti gaya apa semua tu, kerja kau banyak sebenarnya. Lepas tu tak dibayar gaji. Rana tu? Setuju ke tak? Rana kita? Sakit eh? Sakit ke kita? Kiranya awak, set awak lah kerja di pengurus operasi. Tiga-tiga lah. Jadi pengurus dia. Pengurus operasi? Rana? Macam mana kita nak jadi pengurus sedangkan kita tidak tahu selok-belok macam perubatan apa semua tu? Itulah. Tapi memang ada orang kerja gini. Dia tak ada basic tapi jadi pengurus. Dia tahu belakang. Dia tahu dia pergi kursus bidang perubatan, lepas tu kursus masakan lagi, kursus pendidikan lagi, ngajar-ngajar orang lagi, keuangan lagi. Jadi dia mati tas lah, tahu belakang. So jawatan je. Si awak setuju ke tak? Akan datang lah. Start dengan bulan depan, bulan 5. Tak boleh lima ni. Boleh tak Akmal? Boleh, tak ada kerja pula ni. Tapi tak boleh rehat langsung ni. Tak boleh rehat langsung, tak boleh cuti langsung. Atau tak ramai orang kerja ni? Tapi tak ada gaji sebenarnya. Tapi tak ada gaji. Aku boleh bayangkan tak? Seluruh dunia. Seluruh dunia nak ada kerja ni. Ni nak pahala. Tahu tak siapa? Siapa? Mak kita lah. Betul ke tak? Mak kita. Kita bayar tak dia? Berarti perubatan dia, kita sakit, dia lah juga macam hari perubat dia. Lepas tu dia kena masak, tak pandai masak pun dia kena juga pergi belajar masak untuk anak. Kan? Lepas tu... Gana?
Kuat sikit. Seram tak cerita ni? So it's a prank. Ada macam prank. Adalah. Duk mikir ni, dah datang lelaki tak balik. Lepas tu kan dia boleh tak cuti. Tapi betul dah umur kita gitu kan? Betul. Cerita seram. Betul lah. Jualan lah ni ke boleh April Fool weh. Orang lain buat April Fool 1 April kat Rawak ngelang-ngelang. Kau cerita April Fool ni macam sepas sebut berhebat untuk apa macam yang nak IK boleh April tu ke mana? Ah, dah. April Fool tak ada. Oh. Benarnya tak baik dia nak IK kan. Dia bunuh orang Islam. Ah. Jadi hak bodohnya kita lah nak IK kan. Kira tak stop dah buat April Foolnya dulu-dulu memang akulah kaki April Foolnya. So you all semua terkenal. So you all semua terkenal lah. Debar kan tak sana. Sungguh ni kat Ira. Debar lagi tapi making. Oh, tu pelik. Aduh. So hargailah ibu kita deh. Ah, aku mah betul kan dah ayat awak tadi awak ayat ikhlas betul yang ni buat kerja kan? Sedah tu dah ayat tu. Mak kita ikhlas buat kerja. Tak pernah pun minta bayaran. Kalau hari cuti kau bertambah kerja dia. Hari raya. Hari raya semua penat lagi dia. Anak-anak ku beru rumah lah. Banyak kerja kan. Lepas tu pasal apa kena dijaga rapi. Kena temen siapa malam. Kalau baby kecil, anak kecil. Kita kena temen siapa malam tau. Lepas tu kat kalau apa kalau anak tu tak makan lagi, tak ada lunch tadi kan, tak makan lagi, jadi mak we kita makan dulu betul ha. Jadi jawatan tu tadi pengurus operasi tu hanya mak je boleh buat, kita tak mampu nak buat benda tu ha. Jadi bersyukurlah benarnya kena ada mak lagi eh. Alhamdulillah, naleng dah belakang. Aduh. Okay.